kemacetan yang terjadi di Jalan Teratai ketika banyak masyarakat yang ingin melihat suasana kebakaran di daerah Jalan Seroja. Itu kebakaran yang terjadi di belakang Kelurahan Selat Tengah. Kita lihat bagaimana polisi lalu lintas sibuk mengatur lalu lintas di sekitar perempatan antara Jalan Seroja dan Jalan Teratai. Di depan saya adalah Jalan Barito, di mana antrian juga cukup panjang. Tidak ada masyarakat yang diperkenankan bisa masuk ke lokasi tersebut kecuali mereka-mereka yang memang merupakan warga masyarakat di Jalan Seroja. Suasana di Jalan Seroja. Nah, sebagian masyarakat juga ada yang antri untuk melihat di pelataran pertokoan. Sebagian dari mereka sudah kembali menuju Jalan Seroja. Kita berada di lokasi kebakaran. Syukur kebakaran sudah berakhir. Di lokasi ini kita lihat pemadam kebakaran masih menyemprot di sisa-sisa kebakaran. Nah, beginilah suasana kebakaran di sekitar Jalan Seroja. Kita lihat sebagian dari petugas masih menyirami lokasi kebakaran. Thank you.
satu rumah apa dua rumah sih, Mas? Dua.